Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir yang bahagia, suatu kebanggaan bagi saya Fani Ji dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Tentu saja puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala berkah dan izinnya sehingga kita bersama dapat hadir dalam rangkaian acara peresmian kantor law firm Dr. Burhanuddin Andi MH and Partner dengan peran barunya untuk masyarakat. Beliau berperan sebagai pembela pencari keadilan. Indonesia Raya. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden KAI, Kakanda Dr. Cucu Hermanto. Ini banyak sekali belakang-belakangnya, Pak. Yang saya hormati Wakapolda Sulsel Adinda Brigjen Pol Husaini Patopoi SST MK SH. Beliau
orang Bulukumba. Jangan lupa beliau. Saya tadi ngomong Presiden KAIK ya, jangan sampai lupa itu. Presiden KAI, ya, Kongres Advokat Indonesia. Yang saya hormati, ini mungkin belum datang, Insinyur Haji Muhammad Ramdhani Pemanto. Oh, sebentar lagi. Ketua Kepala Kejaksaan Tinggi atau mewakili wanita ini kok dibawa ini Pak Gubernur Sulawesi Selatan diwakili Biro Hukum. Tadi pagi Pak Gubernur sudah ngomong telepon, kemarin beliau besuk juga Pak Nurdin Abdullah. Sebelagi itu besuk yang strategis sekali, besuknya ke Sukamiskin itu salah satu langkah yang sangat strategi dan betul-betul mengandung etika budaya yang sangat bagus. Ketua KAI Pak Isra Mahmud dan anggotanya, juga tentunya Presiden KAI dan rombongan. Saya setiap berdiri depan orang banyak, ada satu prinsip yang saya selalu pegang. Nikmat apalagi yang kamu dustakan. Sehingga pertama-tama saya mengajak diri sekalian, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, khususnya pada siang hari ini. Kita berkumpul di sini tentunya dalam keadaan sehat, punya kekuatan dan lain sebagainya. Mari kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Demikian pula, jangan sampai saya lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka peresmian penggunaan kantor kami yang cukup sederhana ini. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya sampaikan bahwa kantor hukum ini diharapkan menjadi sarana dan media komunikasi. Saya ulangi, menjadi sarana berkomunikasi yang bermakna bagi sesama pengemban profesi hukum atau praktisi hukum, sekaligus memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral serta nilai-nilai budaya kita. Di samping memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, law firm ini akan dikembangkan menjadi wadah bersilaturahmi sekaligus forum diskusi guna menemukan solusi berbagai problematika hukum dalam masyarakat. Saya akhiri sambutan saya ini, biasanya saya selalu membaca itu, bahwa manusia yang sial di bumi ini adalah manusia yang tidak punya arti terhadap sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada hari ini mulai beroperasi, dibuka secara resmi untuk melayani para pencari keadilan di Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa syarat untuk menjadi advokat itu adalah lulusan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi Pak Burhanuddin Andi, untuk menjadi advokat itu tidak harus sarjana hukum, karena syaratnya adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Tuan, melihat pelaksanaan acara hari ini, Pak Burhanuddin Andi, saya terus terang merasa bangga dan gembira. Karena apa? Karena ternyata Pak Burhanuddin Andi, atau biasa disebut Puang Andi atau Puang Bur,
masih tetap konsisten memilih jalur penegakan hukum dalam menjalankan profesinya. Ya, silakan, selamat datang Pak Amran. Saya harus sampaikan apa adanya, sehingga tidak bisa Bapak bekerja hanya pro bono saja. Jadi harus profesional. Tapi di sisi yang lain, Bapak tentu harus punya idealisme. Saya sangat optimis bahwa kantor hukum ini, karena kalau tidak bergabung dengan Bapak, kelihatannya ketinggalan nanti ini kecepatannya dengan Bapak. Jadi teman-teman kalau ada yang ada di belakang, harus segera nih berkonsolidasi dengan Pak Burhanuddin Andip. Ibu Bapak, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi Cucu Sanjaya Hernanto SHMH CLI dan KAI sudah menyampaikan bahwasannya sebenarnya antara advokat dengan polisi sama-sama penegak hukum. Kalau cuma bedanya, kalau pengacara atau advokat ini ada operasional fee, ada apa lagi Pak? Ada success fee, macam-macam. Kalau penyidik Polri Pak, kalau menerima fee, gratifikasi itu Pak. Bermasalah, itu bedanya itu aja. Sama-sama penegak hukum. Sebagai informasi buat senior kami, Pak Bur, jajaran Polda Sulsel siap Pak bekerja sama dengan law firm Burhanuddin Andi. Seluruh penyidik di jajaran, sebenarnya para kapolres juga diundang, jadi tidak bisa hadir karena ada kegiatan kebetulan kunjungan Komisi 3 di wilayah Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dulu. Di sisi kami ya Allah dan bernilai ibadah dalam naungan ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kami juga mempersilakan kepada di area sebelah sana dari tenda utama.